Dan setelah terungkap sejumlah harta milik Rafael Alun Trisambodo yang disebut-sebut lebih besar dari harta yang dilaporkan di LHKPN. Kini PPATK memblokir safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo senilai 37 miliar rupiah. Membahas jurus Rafael menyembunyikan harta kekayaannya kami sudah bersama dengan pakar TPPU Bu Yenti Ganasi. Selamat petang Bu Yenti. Selamat petang Mbak Audrey. Bu Yanti, gimana sih caranya ya. mengendus deposit box ini, Bu? Ya, deposit box ini kan pastinya di bawah uh, banknya masing-masing ya, karena salah satu persyaratan punya menyewa menyewa deposit box itu adalah mm -hmm. yang bersangkutan menjadi nasabah di situ, gitu ya. Mm -hmm. Tapi anehnya ya, itu uang uang cash itu sebenarnya nggak boleh, karena siap deposit deposit box itu adalah untuk surat berharga seperti sertifikat, logam mulia, gitu ya, perhiasan, gitu. Boleh taruh di sana gitu ya. Artinya apa? Kalau ada persyaratan seperti itu, berarti kan ada pengawasan ya kan? Saya masukkan ini, ya kan? Ini berarti kan ada masalah juga ya? Kok berarti bisa maksudnya orang... dilindungi oleh oknum tertentu dalam tanda kutip gitu? Iya, dari banknya itu kan itu bank oh, okay. ya. Penyewaan bank kan. Jadi orang yang bersangkutan juga harus punya rekening di situ gitu kan? Nah ini ini kan kok bisa gitu ya? nah ini ada apa gitu ya ini memang harus bongkar-bongkaran banyak sekali ya kita masyarakat itu disuruh patuhi ini patuhi itu ternyata mereka-mereka ya seperti itu gitu ya karena harus begitu dan tapi dan, pertanyaan oh, gini bu tanya. Yenti kalau tadi dibilang tidak boleh menyimpan uang tunai gitu ya nah tapi ini kan yang ditemukan dalam bentuk valuta asing alias dalam bentuk dolar apa ini sudah iya. dikonversi bentuk rupiah atau gimana nih bu? Ya masih dolar kan dolar kita. Oh, okay. Kan kita bisa punya tabungan dolar, juga bisa. Bahkan tabungan dolar Singapura ada, dolar dolar Australia apa Amerika ada gitu kan. Bukan untuk ini. Gimana dong ikut apa ngitungnya? Karena safe deposit box itu apa sih keuntungannya? Agar tidak tercuri kalau ada perampok hmm. atau apa dan kalau ada kebakaran tuh aman karena memang hmm. tempatnya itu logam yang anti kebakaran. Hanya itu. Jadi bukan 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 untuk menyimpan uang sementara kalau kita menyimpan uang kan ada bunga ya. Ini kan memang Bukan betul -betul. hanya menyimpan untuk uh, agar jaga-jaga supaya aman tapi juga dalam tanda kutip bisa untuk menyembunyikan dong aset yang tidak terdeteksi. T uh, tidak kan diklar kan dia diklar harusnya kan diklar, diklar okay. dan saya simpan ini 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 itu dan itu tercatat di banknya. Makanya PPATK bisa sebetulnya me melihat tapi harusnya tidak uang gitu. Kalau uang kan aneh ya. Uh -huh. Seorang masa pejabat-pejabat itu tidak Janggal berarti ini, Bu. Uang ya jahatlah bukan janggal lagi kan. Itu pasti ada sesuatu hal. Itu pasti kemungkinan besar adalah pencucian uang. Kemungkinan besar dia menge menyembunyikan uang hasil kejahatan di dalam box tersebut. Dan ada kemungkinan boxnya ini safety depositnya ini bukan hanya satu, satu bank. Ada bisa lebih. Iya, ya bisa, bisa saja dia punya rekening berapa. Yang penting, yang penting yang bersangkutan di bank tersebut. Dia mempunyai rekening, gitu. Yang penting salah satu persyaratan. Jadi kita nggak bisa ya. Misalnya kita tidak nasabah di mana-mana, titip di situ nggak bisa. Karena identifikasi seseorang itu harus betul-betul terdeteksi oleh bank tersebut, gitu. Ya, jadi, jadi sebetulnya ini sebetulnya gimana ya? Apa sih yang nggak jalan ya? baik perbankannya dan sebagainya. Jadi kalau kalau banyak peraturan-peraturan untuk mencegah itu bolong semua sekarang ini. Jadi apa gunanya ada peraturan? Padahal itu kan untuk menjaga-jaga. Kalau ada korupsi, kemudian dia melakukan pencucian uang yaitu menyembunyikan uang hasil korupsinya di sep deposit box harusnya langsung dilaporkan ketahuan dong harusnya. Tapi Oke kalau gitu hmm, iya. kalau Bu Yenti kira-kira uh, nih Bu berarti kalau di dalam lingkup Kementerian Keuangan ini dugaannya lebih besar untuk TPPU-nya daripada korupsi di dalam internalnya sendiri. Ya, korupsinya pasti terjadi kalau itu memang dari korupsi ya. Jadi kejahatannya pasti terjadi. Maka uang itu disembunyikan, kan gitu ya. Nah, sekarang yang kita kita indus itu baru penyembunyian uang harta kekayaan yang kita yang diduga berasal dari kejahatan gitu ya. Jadi yang yang sekarang ada itu adalah ada perilaku TPPU yaitu perilaku menyembunyikan hasil kejahatan, hmm. ya itu kejahatannya apa? ya kita lihat nanti kita cari itu sebetulnya tidak sulit ya untuk penegak hukum yang sudah memahami TPPU 20 tahun ya janganlah berbicara bahwa kita tidak bisa apa-apa ada kok aturan-aturan eh, apa atau aturan, aturan profesional mereka tuh harus ada hmm. ini kalau seperti ini kan seperti apa ya? seperti tidak ada rencana sama sekali ketika ada seperti ini negara mau ngapain itu kayaknya dibiarkan saja okay. kan gitu Nah kalau gitu Bu Yanti kalau untuk menelisik ya. di TPPU-nya sendiri siapa sih yang paling berwenang dalam hal ini? Ya sekarang kan dalam hal ini seperti ini karena yang diketahui adalah uh, harta kekayaan yang mengalir atau yang disembunyikan ya tentu PPATK karena Ye. kan deposit box itu juga di bawah perbankan, perbankan harus lapor kepada PPATK kan gitu ya. Biasanya kan kalau korupsi mungkin ada pengaduan, ada orang-orang atau di antara yang korupsi itu ada yang kemudian berkhianat menyampaikan ini kan bukan. Itu ada ini adalah ada laporan-laporan yang kemudian muncul di LHKPN atau muncul di LHA-nya PPATK. Jadi PPATK sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Sekarang itu adanya di penegak hukum. Bagaimana atas penemuan temuan atas temuan dari LHA itu dan juga bagaimana atas temuan yang disampaikan oleh oleh uh, Pak Mahfud tadi yang 37M itu satu deposit box. Kalau okay. dia punya lebih dari itu, jadi apa yang terjadi gitu kan? Okay. Ini, ini, yang yang prihatin sekali ya. Tambah hari tambah tambah menyakiti aja kayak orang dicubit tiap hari dicubitin merah semua lama-lama ya. Hitam. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya untuk mengusut tuntas dari kasus transaksi mencurigakan Rafael ini harusnya lebih duluan masuk yang mana Bu? Kedugaan korupsinya atau pencucian uang ya? TPPU-nya. pencucian uangnya dulu baru bisa membuka semua. Ya, TPPU-nya untuk membuka kejahatan asalnya, TPPU-nya, PPPU-nya dan dan keunggulan TPPU ketika diketemukan 1988 adalah itu bahwa uh, penegak hukum negara bisa menemukan perbuatan curang atau fraud dari para pejabat ini melalui ketika mereka terendus hasil kejahatannya atau uh, tracing tracing harta kekayaannya. Termasuk dan, juga dari mana mereka dapatkan hasil uh, pencucian uang ini gitu atau atau mendapatkan iya. hmm. Ya jadi gini pencucian uang itu kan hasil dari kejahatan asal hasil dari kejahatan, taruhlah ini kejahatan di bidang mereka ya pekerjaan mereka pajak ya itu kemungkinannya adalah mereka menerima menerima gratifikasi menerima suap kong kali kong untuk menurunkan pajak kan begitu kemungkinan besarnya itu kan nah hasil dari itu dia simpan ini tapi yang yang kemungkinan kemungkinan itu kan kita belum mengendus yang kita endus sekarang adalah bahwa ada uang-uang uang yang mencurigakan cara penyimpanannya, cara penggunaannya karena tidak sesuai dengan profilnya. Itu adalah dugaan TPPU. Berarti dari uangnya seharam sampai ke penyimpanannya ya. juga ini dilindungi ya. dalam tanda kutip ya Bu oleh Oknum. Iya, iya, ya karena aneh ya. Saya sejauh yang saya tahu itu yang namanya yang namanya deposit box itu kan tidak boleh tidak boleh uang disimpan karena uang disimpan bagaimana nanti neraca keuangan negara dan dunia ini bisa kita hitung ya. gitu ya. Kalau disembunyikan seperti itu, itu kan menyembunyikan. Misalnya kemungkinan itu menyembunyikan hasil kejahatan. Udah pakai itu dulu, pakai pasal 4 aja dulu. Kali ini bukan pasal 3, pasal 4 menyembunyikan hasil kejahatan. Nah nanti didalami kejahatan apa yang patut diduganya oleh yang bersangkutan ini. Kejahatan apa. Oke nah. kalau gitu berarti ya. uh, untuk menyembunyikan kejahatan dari Rafael ini bisa dalam kesana ya Bu ya? Melalui deposit box ini ya sehingga tidak... Ya. Tidak, tidak diendus ya, tidak diketahui ya. Iya, betul. Jadi, dari, dari itu saja, dari itu sebetulnya, dan ini bisa, oh, bisa saja, bukan, bukan Rafael saja. Bisa oh iya, dipakai iya. untuk orang lain, iya, tapi ya, tapi sekarang yang ketahuan kan baru Rafael. Ya, kita kan tidak bisa juga. Ya, uh, apa kecuali ya, banknya, uh, banknya itu taat, taat pelaporan siapa-siapa saja yang punya deposit box yang menyewa sorry yang menyewa depo, box ini siapa siapa saja dan apa saja isinya kan itu kan harusnya dilaporkan juga oleh bank kepada PPATK itu termasuk yang harus dilaporkan kepada bank gitu kan memang kerahasiaan untuk dia dan memang tujuannya bukan tujuannya tadi deposit box itu hanya untuk supaya barang itu aman gitu ya. Hmm. Tapi kalau kena tabungan atau di, dimasukkan rekening itu kan ada bunganya, dan sebagainya hmm. kan ada hmm. ya. Hmm. Ada bunganya untuk yang bersangkutan, ada pajaknya untuk untuk banknya gitu kan. Kalau ini kan dia menyewa, menyewa tapi isinya adalah isinya adalah barang-barang yang tadi supaya eh. tidak misalnya banjir, supaya tidak hmm. tidak basah atau ijazah kita simpan di situ gitu ya. Nah, nampaknya tapi ini kan bukan baru ya. Gayus Tambunan juga melakukan ini, gitu ya. Jadi kita kan nggak belajar dari nggak belajar dari pengalaman ya mungkin juga dulu tidak tidak Oke. ada apa ya tidak ada tindak lanjut yang 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 betul-betul tegas gitu loh. Oh Tindak lanjutnya begini nih, gitu kan harusnya. Begitu. Bu Yenti kemarin kan uh, Bu SMI juga bilang kan sudah menindak beberapa pegawai uh, mulai dari disiplin ringan sampai dengan berat. Nah ini pintu masuk yang baik uh, untuk bersih-bersih di lingkungan Kementerian Keuangan. Ya itu internalnya ya internalnya memang harusnya di sana ya internalnya jangan internalnya memang itu yang bisa dilakukan tetapi ketika kita semua masyarakat dengan melalui pemberitaan media ini kemudian sudah disampaikan ada dugaan sekarang sudah bukan yang ini yang duduk yang sudah ini adalah bukan ranahnya lagi administrasi ini kemungkinan adalah sanksi pidana hukum pidana gitu karena ini harus ditindaklanjuti. karena ini kan apa ya. <tuh> Eh, menurut saya ini kan ada semacam apa ya, semacam Kayak. pengeroposan tuh, pengeroposan mulai dari integritas hmm. sampai dengan uh, profesionalitas dari uh, pemerintahan ya. Ini 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 luar biasa, luar biasa, <laughs> luar biasa. Bagiatkan uh, ya Bu buruk, ya. Buruk sekali ya <laughs> kan ini. Sekarang ini buruk sekali Baik. gitu. Terima kasih pakar TPPU Bu Yanti Garnasi sudah memberikan informasi sore hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya selalu ibu.